Yeah.
Sampai suruh maju kan? Ya. Eh, mlebu suruh maju nih kok. Ya, ini kan. Sing katenan mitra keluarga iku ya. Ya. Di lokasi infonya juga masih ada satu korban lagi mas. Jadi sementara kita tinggal 2 personil PMI menunggu bantuan dari TGC. Sementara itu Mas Amir 85.
Wis rekam iki. Komon. Saturasi berapa? Eh, kalau ada masker nih boleh pakai, kasih masker. Bapaknya kasih masker. Kita akan berlangsung di sana.
Geng, cepetan Pak, diambilkan minumnya Pak. Geng, Pak, cepetan Pak. Oh, Bapak tenang sebentar Pak. Nggih, sebentar. Ibu, Ibu tenangkan Ibu. Ibu tenangkan Ibu. Ini masih minum mati. Geng, geng, guys. Sebentar Pak. Indomaretnya udah di depan Pak. Nggih, ini udah capek, ini udah sampai, nggih. Udah sampai. Korban pertama udah berada di Sutomo. Mohon waktu serah terima 85. Ya, oh, bantuan security deh. Oke, cepetan. Iya sih, tenang Vero. Command Center PMI. Ya Mbak, kita ke lokasi lagi untuk penjemputan rekan dan standby dulu. Untuk di Sutomo sudah ada satu personil PMI yang pendampingan dua korban dan pihak keluarga juga. Sementara itu dulu 85. Kamu guyur bapak itu mau. Iya, semprot kan ono aku ada sih. Semprot pakai aku ada. Pakai oksigen. Thank you.
kali ini luka bakar seperti itu kamu. Emang aneh. Kamu kalau enggak sering-sering ikut gini, pengalaman enggak ada kamu. Dan seperti itu enggak usah tangani di lokasi. Yang penting bapak lagi sadar, evakuasi, bawa masuk, kasih sempro di Genda. Oke bapak ya kan ya, kita bawa yang memang dia sudah merah. Ayo, koi anak ik mau kamu reaksinya apa? Nih, tapi tetap yang dievakuasi bapaknya dulu. Kenapa? Hitung nafas, respon. Kemudian jika aku gak curi ibu dasar lah. Nani. Udah kuning. Siapa? Tadi ambulannya. Apa urusan?
Bersamaan. Ayo, ke rumah sakit. Berarti gak ada korban lain masuk. Jalur rumah berarti. Kalau sleeping listrik ada apa bosku? Orang aneh kalau sleeping listrik. Mana aja kan? Kiri saja kiri. Kan masih jalan lokasi. Mau ke arah yang 3 unit, yang 3 unit. Ini ke arah sini, Mas. Ambil anak sing wedok mau lo Mas. Anak sing wedok kakinya. Nih, sama tangan ini. Bapak 70% itu. Dalam gak motor blas aku. Pokoknya tak kirim nang Amir ya. Nggih, Amir sing nggih. Dalam sing anake kaki sama tangan, kalau bapaknya sekujur tubuh. Ini terjadi dalam komplek perumahan Nyuran Layani. Pusko komunitas, satu orang pusko ketua. Setomo. Iya. Kembali itu dua orang, kami sudah koordinasi dengan PMI, ini baru saja datang, itu yang bapaknya itu luka bakar sekujur tubuh, yang itu luka bakar di tangan sama di kapal. Terus pak, formula 1. Bukan, infusan aja.